Siang pemirsa, Fortuner TRD model terbaru ya, facelift, pasang aksesoris dan rencananya pasang ring speaker ornamen sehingga interiornya kelihatan mewah. Seperti apa nanti hasilnya kita saksikan setelah yang satu ini ya pemirsa. Ini adalah salah satu cara untuk membuat interior Fortuner Anda menjadi tampil lebih mewah dengan cara mudah, singkat, tapi hasilnya wow pemirsa. Ini ya, tuh keren. Pemasangannya mudah, bisa Anda lakukan sendiri, yaitu cuman hanya menempel saja. Dan ini kualitasnya memang original, khusus untuk Fortuner 2016 sampai dengan 2020 yang sekarang. Inilah yang dimaksud dengan ring speaker ornamen ya pemirsa. Jadi speakernya itu di border ring chrome, originalnya untuk Fortuner. Ini bisa diaplikasikan di semua Fortuner tipe apapun, mulai dari tahun 2016 sampai dengan saat ini ya pemirsa ya. Dan satu set terdiri dari 4 pintu, 2 depan dan 2 belakang. Bagian belakangnya. Ya, dan pada kesempatan ini juga akan dipasang engine hood damper, yaitu satu aksesoris yang fungsinya menggantikan pengait untuk menahan kap mesin ketika dibuka ya pemirsa, sehingga dengan sistem hidrolis menjadi lebih aman dan lebih mudah untuk membuka kap mesin, karena mobil Fortuner ini tinggi dan tentu kap mesinnya berat karena dia kap mesinnya sekaligus ada peredam kap mesinnya. Jadi aksesoris ini untuk membantu ketika pemirsa membuka kap mesin Fortuner. Kita saksikan seperti apa nanti hasilnya setelah dipasang. Ikuti terus ya pemirsa. Nah, ini alatnya seperti ini ya. Ternyata semua satu set sudah ada, satu set, dan petunjuk pemasangannya pun juga disertakan ya. Jadi pemirsa nggak usah khawatir, buat yang luar kota bisa masang sendiri dengan mengikuti petunjuk pemasangannya. Ya, ini ada dua, berarti untuk satu kiri dan satu kanan ya pemirsa. Drivernya juga udah ada tandanya kiri dan kanan, letaknya di situ. Mudah sekali ya pemirsa. Untuk sisi yang satunya pemirsa terpasang, tinggal dikaitkan aja pemirsa untuk hidroliknya yang baru. Satu sisi sini, satu sisi situ. Begitu juga dengan yang sebelah lainnya. Nah, jadinya seperti ini pemirsa. Mudah kan? Ini membuka penuh ya. Jadi ketika pemirsa membuka kap mesin, sekarang sudah menjadi aman dan nyaman ya, dengan adanya engine hood damper untuk Fortuner ini pemirsa. Nah, sudah selesai pemirsa. Ya. Akan naik sendiri sampai posisi tertentu, kemudian menutupnya cuman seperti biasa pemirsa ya. Selesai sudah. Bagian belakangnya mau pasang garnish tail lamp atau garnish top lamp, tapi yang fit Thailand ya, keren pemirsa. Kenapa kelebihannya garnish dari produksi dari fit Thailand ini, dia chrome-nya memang beda dan dia modelnya stylish, hanya di bagian atasnya aja jadi manis. Dipadukan dengan Fortuner warna hitam. Kita lihat ya hasilnya ya. Agak gampang, cuma tinggal ditempel aja dan presisi ya pemirsa. Jadi ada dua piece untuk yang tail lamp yang di bagian
bodi samping dan di bagian pintu bagasi. Nah, ini yang udah terpasang jadinya seperti ini guys. Ya, hasilnya cakep ya pemirsa setelah terpasang semuanya. Jadi seperti Lexus Garnish Thailand New Fortuner. Ini juga memasang LED bumper lamp ya, lighter. Jadi keren ya pemirsa. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope.